dipublikasikan dengan jumlah penduduk di Kepri ini, maka jumlah kaum perempuan dan anak itu 2/3 dari jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau. Maka sesungguhnya jumlah yang besar ini sangat rentan terhadap hal-hal yang selama ini selalu terjadi, terutama berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Maka urusan perlindungan perempuan dan anak ini juga pun harus kita laksanakan secara terpadu dan bersama.